Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita begitu enaknya saja menyendok nasi langsung makan tanpa menyebut nama Allah. Bisa kita menumbuhkan padi yang begini luar biasa. Dari benih pecah kulitnya, tumbuh benihnya, disemai, lalu kemudian dirawat, dijaga, dipelihara airnya, curah hujan tidak boleh membusukkan batangnya, lalu kemudian dituai, didoakan setiap malam. Pernah kita berpikir tanpa menyebut bismillah, menyebut nama Allah? Pernahkah kita berpikir bahwa saudara-saudara kita yang menanam ini, lalu setelah dituai dibawa ke kota, dijemur, dikeringkan, dibawa ke kilang padi, lalu kemudian dibawa ke kota, setelah ke pasar, dijual, dimasukkan ke rice cooker, ditanak, diletakkan di atas tungku. Man lam yashkurinna lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jalan-jalan ke mall tidak salah, jalan-jalan ke lapangan golf juga tidak ada yang salah. Tapi sekali-sekali datanglah ke sawah Solok, lihat bagaimana kehidupan, bagaimana kita sudah diberi Allah nikmat yang besar, supaya kita lebih bersyukur. Kadang banyak kaji yang tak masuk lewat telinga kita, lewat tausiah, lewat khutbah, lewat ceramah, tapi lebih masuk ke hati kita ketika kita melihat kita berjalan. Fikuli harokah barokah, terus berjalan sampai masanya nanti kita akan berhenti, dan berhentinya insyaallah husnul khatimah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.